Halo teman-teman, selamat datang di Control Aldai bersama gua Anan. Dan kali ini teman-teman untuk video tutorial singkat yaitu gimana sih cara nulis nama, alamat secara langsung gitu. Kalau kita mau secara cepat, misal di sini ada surat, terus kalian mau kirim surat ini ke 20 atau ke 100 orang, nggak mungkin kalian ubah namanya satu-satu sampai 100 kali atau beberapa kali. Belum lagi kalau salah ketik, belum lagi dan lain-lain segala macamnya itu ada-ada aja teman-teman. Oke, di sini teman-teman gue akan kasih tunjuk gimana caranya. Yang pertama, kalian kalau udah punya sebuah surat, katakan ini dan ini gue ambil dari internet, gue nggak tahu siapa ini orangnya, siapapun itu. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buat file baru dengan tidak menutup file tersebut, teman-teman. Kita bikin blank dokumen di sini. Kemudian kita akan insertkan table sebanyak berapa data yang mau kita ambil. Let's say kita mau ngambil 3, teman-teman. Ada nama, siswa, dan alamat. Kita akan ganti-ganti ketiga jenis ini secara cepat, teman-teman. Jadi, kalian ambil table, kalian pasang 3 kali berapa data orangnya. Oke, anggap aja kita di sini mau kasih 5. Nah, untuk itu kalian buat 6 baris. Tujuannya untuk apa? Untuk judul, teman-teman. Ada nama, ada siswa, sama ada alamat. Gua akan isikan sebentar, teman-teman, buat nama dan lain-lainnya. Oke teman-teman, jadi gue di sini udah bikin teman-teman ada 5 data dengan nama, siswa, dan alamat dan segala macamnya dengan ada judulnya teman-teman. Setelah kalian beres teman-teman, kalian tanpa pikir panjang kalian langsung save aja. Gue akan save file ini di desktop teman-teman ya. Gue akan save langsung aja di desktop tanpa mikir lama-lama di desktop. Nah di sini dengan tulisan nama gitu ya, nama. Oke. Nah kemudian gue akan pergi ke file yang tadi teman-teman yang mau kita tuliskan namanya. Langkah yang pertama adalah kalian ubah semuanya jadi nama. Ini sebenarnya nggak harus teman-teman, kalian bebas mau diubah jadi apa aja. Ini biar kelihatan aja kita mau gantinya apa. Alamat. Oke. Langkah yang kedua yang harus kalian lakukan adalah kalian pergi ke yang namanya mailing di sini. Kemudian kalian select recipients atau penerima use an existing list. Nah, kalian klik aja di situ, terus kalian cari di mana kalian menyimpan file yang tadi barusan kalian simpan atau yang tabel tadi. Nah, tadi gue simpan di desktop dengan nama-nama open. Nah, setelah itu memang nggak ada yang terjadi, teman-teman, tapi untuk yang selanjutnya Anda akan bisa ubah di sini dengan nama. Kalian masukin di sini insert merge field, kalian isi nama. Oke, sesuai. Nanti akan otomatis berubah seperti ini dan kalian nggak jangan dihapus. Ini juga sama, kalian masukin siswa dan ini kalian sama, kalian masukin dengan alamat. Kemudian cara untuk previewnya gampang, kalian tinggal di sini finish aja teman-teman. Atau kalau kalian mau preview dulu, kalian dari sini preview result. Kalian klik di preview result, langsung ada teman-teman. Anan kelas 1 jomblo, jalan jomblo. Nah, kalian scroll ke bawah. Nggak ada. Ya kalian bisa di sini di sebelah kanan. Next record, yang kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Paling banyak data kelima. Nah, kalau kalian mau ngeprint langsung otomatis bisa. Kalian tinggal finish merge di sini, kalian tinggal print dokumen atau kalian mau lihat satu per satu teman-teman. Misal masih ada yang kalian mau edit per kertas gitu ya atau per halaman, kalian langsung edit individual dokumen. Langsung klik di sini. Terus kalian mau dari halaman keberapa sampai keberapa, kalau gue mau semua, katakan semua, oke aja. Nanti bakal otomatis terbentuk sebuah ini, namanya ada letter 1 di sini. Nah, di sini teman-teman, data pertama, kalau kalian scroll ke bawah, data kedua, scroll ke bawah lagi, data ketiga, data keempat, data kelima. Dan itulah caranya gimana kalian bikin satu surat untuk banyak orang. Dan kalian bisa langsung kirim dan apapun, dan kalian save PDF dan bla 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 bla, whatever. Jadi mudah-mudahan ini membantu sekali, karena banyak orang nggak tahu cara nyarinya di internet, keywordnya apa. Kayak udah kalian lihat tadi di awal, bingung gitu mau masukin keywordnya apa. Ini mungkin adalah tutorial ya sederhana, tapi menurut gue banyak orang nggak tahu. Dan kalau kalian request, mungkin nanti gue bisa bikinkan tutorial-tutorial berbau Word, Office, dan lain-lain. Mungkin itu aja teman-teman, sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.